Awal tahun selalu menjadi waktu yang pas memperbarui gadget, terutama dalam hal pembelian HP ataupun smartphone. Tak jarang sejumlah merek menawarkan promo khusus dengan potongan harga yang menggiurkan. Saat ini, Realme telah menunjukkan serangkaian smartphone terbaru dengan kualitas unggulan dan juga harga yang terjangkau. Beberapa di antaranya mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Tak hanya pada kategori entry level, namun juga pada kategori semi-flagship. Dan berikut daftar 5 HP Realme turun harga paling worth it untuk dibeli yang sudah tim forum gadget rangkum. Yang pertama dari Realme C53. Pada bagian performa, smartphone ini dikaitkan oleh prosesor Uni SoC T612 dengan fabrikasi 12nm. Didukung oleh RAM 8GB dan memori internal 256GB, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu sekitar 220.000 poin. Dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi Full HD+, tambah dengan refresh rate mencapai 90Hz. Di bagian punggung ponselnya terdapat kamera utama beresolusi 50MP dengan lensa deep sensor 0,3MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie berukuran 8MP. HP dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W ini, awal tahun 2024 sudah mengalami penurunan harga. Realme C53 mengalami penurunan harga dari 2,5 jutaan menjadi 2,3 juta rupiah. Yang kedua dari Realme C35. Dalam hal performa, smartphone ini didukung oleh chipset Uni SoC T616 dengan fabrikasi 12nm. RAM sebesar 4GB dengan media penyimpanan internal 128GB. Performanya didukung oleh baterai berkapasitas jumbo 5000mAh dengan fitur pengisian daya cepat 18W. HP ini mampu meraih skor AnTuTu mencapai 230.000 poin. Layarnya berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+ dengan tingkat kecerahan hingga 600 nit. Dan belakang punggung ponselnya terdapat 50MP sebagai kamera utama, 2MP kamera makro dan juga 2MP lensa monokrom. Harga Realme C35 turun dari 2,4 jutaan menjadi 2,2 jutaan. HP ini sudah dilengkapi dengan port USB Type-C, speaker 3,5 mm dengan juga lubang mikrofon dan speaker monokrom. Yang ketiga dari Realme C55. Realme C55 ditengahi oleh prosesor MediaTek Helio G88 dengan RAM 6 dan juga 8GB dan media penyimpanan internal 128 dan juga 256GB yang bisa kamu pilih. HP dengan skor AnTuTu mencapai 245.000 poin, baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Realme C55 dibekali dengan layar berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD+, ditambah refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan hingga 680 nits. Kamera utama pada punggung ponsel Realme C55 berkapasitas 64MP, kamera deep sensor 2MP, dan juga kamera selfie 8MP. Untuk varian terendahnya, yang dibanderol dari harga 2,4 juta, kini menjadi 2 jutaan rupiah saja. Sementara untuk varian RAM tertingginya, yaitu 2,9 juta, kini resmi turun menjadi 2,5 juta rupiah saja. Yang keempat ada Realme C67. Realme C67 dilengkapi dengan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm yang mampu berkecepatan hingga 2,8 GHz. Mencapai skor AnTuTu mencapai 338.000 poin. Dengan RAM 8GB dengan serta baterai 5000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 33W Super VOC melalui USB Type-C. Realme C67 dilengkapi dengan layar LCD berukuran 6,75 inci yang mendukung tingkat kecerahan hingga 950 nit. Resolusinya Full HD+, dan didukung dengan mini kapsul 2.0 untuk interaksi notifikasi yang lebih interaktif. HP dengan harga terendah yakni 2,6 juta rupiah, kini sudah turun menjadi 2,4 juta rupiah. Sedangkan untuk varian RAM tertingginya, dari harga awal 2,9 juta rupiah, kini sudah resmi turun menjadi 2,8 juta rupiah. Dan HP Realme yang mengalami penurunan harga terakhir ada Realme 10 Pro 5G. Untuk kamu yang mencari performa tinggi dengan harga terjangkau, Realme 10 Pro 5G bisa jadi pilihan kamu. Dinakai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, RAM 8GB serta media penyimpanan internal 128 dan juga 256GB,
Realme 10 Pro 5G mengemas layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD Plus dan ditambah dengan refresh rate 120Hz. Kamera utama pada Realme 10 Pro 5G terbilang besar, yakni kamera utama sebesar 108MP, dilengkapi dengan lensa deep sensor 2MP. Realme 10 Pro 5G dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 7050 dengan varian RAM 8 dan juga 256GB, dan kamera utama 100MP yang memberikan pengalaman visual dan juga fotografi yang cukup memukau. 8GB serta media penyimpanan internal 128GB, dari harga awal Rp5,9 juta, kini sudah resmi turun menjadi Rp4,3 juta. Sedangkan untuk varian RAM tertingginya, yakni RAM 12GB, dibanderol dari harga awal Rp6,9 juta, kini sudah turun drastis menjadi Rp4,7 juta saja. Dan itulah daftar 5 HP Realme turun harga paling worth it untuk dibeli yang sudah tim forum Gadget Rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Baby, you give me